Yuk selamat siang sahabat Ketemu lagi Di video ini saya akan mencoba melakukan unboxing Sebuah gadget yang Baru saja saya beli Jadi ceritanya ada kelebihan THR <laughs> Sekitar 200.000 ribu sahabat Jadi saya ke S Hardware Kira-kira dengan 200.000 ribu itu Dapat apa sih? Dapat barang apa yang bermanfaat untuk hidup saya Intinya seperti itu Akhirnya saya memutuskan untuk membeli ini sahabat Alat pengatur waktu digital Digital timer ya nah, Ini sebenarnya enggak 200000 juga sih Ini rp tujuan lah Terus yang sisanya itu untuk parkir Sama untuk beli apa eh, Kabel HDMI sahabat Jadi mini HDMI itu HDMI Tapi yang mini HDMI Enggak perlu kita unboxing lah ya eh, Ini adalah alat mengu, apa, pengatur waktu ya Fungsinya itu untuk Mengatur kapan Uh, ini ya jack ini teraliri listrik dan kapan aliran listriknya itu uh, mati intinya seperti itu sahabat di apa di hardware itu sebenarnya ada tiga jenis uh, ini alat pengutuh apa pengatur waktu ya ada tiga jenis yang satu itu analog dia ada putaran-putaran kayak mesin cuci kayak gitulah ter 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 kayak gitulah intinya seperti itu terus yang satunya digital tapi itu Pencetan, jadi ada yang 10 menit, 20 menit, 30 menit, kalau nggak salah seperti itu. Dan yang ini tuh yang paling mahal, sahabat. Uh, ini modelnya uh, ada jamnya ya. Ini di sini ada jamnya, kelihatan nggak? Pokoknya ini di sini ada jamnya ini. Uh, sekarang sih menunjukkan 18:39. Nanti kita coba setting. Terus kenapa saya memutuskan untuk membeli yang ini? Karena kata mbak mbaknya itu uh, yang versi ini. Jadi on dan off nya itu bisa diatur jadi nggak hanya off nya aja yang bisa diatur on nya juga bisa diatur kapan uh, dia itu hidup, jadi aliran listriknya nyala itu kapan, dimulai dari kapan itu bisa diatur, kenapa akhirnya saya membeli ini, karena ada alasannya sahabat nah, jadi alasannya adalah ini saya punya Samsung Galaxy Watch ya, yang sebenarnya udah cukup lama uh, entah karena firmware terakhir, karena ini kan lebaran kemarin baru ada update sahabat, entah karena firmware, firmware terakhir atau karena memang e, baterainya saya nggak paham. Tetapi ini e, sekarang paling maghrib ya gitu ya. Maghrib itu udah mati sahabat, jadi dari pagi e, sampai maghrib itu udah mati. Ini yang ukuran 42 mili ya. Kalau klaimnya Samsung sih, sih bisa tiga hari, tetapi kenyataannya dari saya sejak beli itu paling isa itu sudah mati. Jadi pagi, sampai pagi di cas ya, Isa itu sudah mati Nah, jadi kesehariannya itu Ini setiap hari atau setiap malam itu pasti di cas Dari saya sebelum tidur, saya sampai saya bangun tidur itu posisinya ngecas Jadi saya uh, mencoba berasumsi Mungkin, mungkin ya itu waktu charge, chargingnya itu terlalu lama Karena kan setelah saya... Uh, melakukan riset itu dicoba itu dari mati dari hea, habis baterainya sampai benar-benar full charge 100% itu sekitar 4 jam. Tetapi kan kalau dari mulai saya tidur sampai bangun lagi itu kan paling enggak 7 jam 8 jam ya atau mungkin karena itu akhirnya baterainya berkurang kualitasnya sehingga mahrib udah mati atau memang karena firmware yang sekarang boros baterai karena firmware yang baru itu Bling-bling banget sahabat, jadi warnanya itu, wah, bling-bling banget lah, full color itu, entah karena itu, saya juga enggak paham. Tetapi untuk jaga-jaga, akhirnya saya membeli ini. Jadi rencananya, eh, ketika saya mau tidur ini, saya taruh di chargernya, chargernya masuk ke sini. Akan saya set mungkin jam 1 atau jam berapa ya, itu nanti nyala. Terus ketika jam 6 atau jam 7 nanti otomatis dia eh, mati sendiri. Oke, nggak usah berlama-lama lagi sahabat kita coba unboxing ya. Isinya seperti apa? Isinya seperti ini, cuman maksudnya kita buka. Uh, saya ini ada manualnya, cuman nggak ngerti manualnya sampai mana. Jadi hati-hati aja, -hati -hati, barangkali memotong kepotong manualnya. Di sini sih tulisannya ya, ada large, large, ya, clock LCD display 48 on off program per day Override on-off function, baterai backup, children protector, dan 250 volt, 50 hz maksimal 16 ampere. Large clock LCD itu maksudnya yang ini ya. LCD clocknya itu besar, terus 48 on-off saya belum begitu paham. Override on-off juga nggak begitu paham. Backup baterai itu maksudnya ketika ini tidak nyolok ke listrik pun eh, apa namanya. Uh, baterainya atau ininya tetap jalan, clocknya tetap jalan. Uh, di sini ada children protector, maksudnya di dalam situ itu ada biru-birunya sahabat. Jadi ketika tangannya anak masuk ke situ itu tidak otomatis nyetrum intinya seperti itu. Terus dia beroperasi untuk 250 volt ya, sampai dengan 250 volt. Kalau di Indonesia kan rata-rata 220, 60 Hz ya, 50 sampai 60 Hz. Nah ini jadi masuk ke Indonesia. Kita langsung buka aja, oke. Barangnya seperti ini. Ini manualnya, kita buang. Kita coba buka manualnya, seperti apa isinya. Oke, tekan pindah peringatan dan sebagainya ya ininya seperti ini penyetelan jam panduan penggunaan untuk digital timer oke fungsi tombol pada tampilan jam tekan oke uh, akan saya off dulu videonya ya, sahabat uh, akan coba saya setting seperti apa saya coba setang setting dulu seperti apa nanti kalau udah jadi uh, akan kita lanjutnya <tuh> mari dilanjutkan sahabat jadi sudah saya pelajari Intinya akan saya jelaskan. Untuk mengatur waktu yang ada di sini ya, kita gunakan tombol yang ini plus sahabat. Kita pencet agak lama. Nah, nanti di bagian jam dia itu berkelip-kelip. Nah, itu untuk mengatur jam. Kalau sudah di oke, nah nanti di bagian menit dia akan berkelip-kelip. Nah, ketika bagian menit berkelip-kelip itu berarti uh, maksudnya untuk me apa? men-setting bagian menit. Kalau sudah di setting, kita oke. Okay. Nah, kalau sudah untuk melakukan program atau memprogramnya itu kita harus memencet bagian program yang lama. Nah, di sini itu ada beberapa titik-titik ya. Ini ada jam sampai dengan 23. Terus ini 1, 2, 3, 4, 5, bla 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 sampai dengan 23. Setiap di sini itu ada satu titik kecil-kecil. Itu artinya adalah per bagian ini, per hitam ini itu adalah 30 menit sahabat. Jadi E, dalam satu jam itu dibagi dua, jadi ini akan bisa ada e, 48 ya, 48 posisi nyala mati nyala mati. Intinya seperti itu sahabat. Oke, sekarang posisi jam 15:04 akan saya coba e, hidup, berarti di jam 15 lebih ya. Akan saya ini tekan agak lama. Oke, ini posisinya udah kelap kelip ya klap itu berarti kita bisa melakukan pemindahan 15 ya 1504 oke okay. di sini ketika kita oke okay, nah di sini akan keluar uh, warna hitam sahabat kalau warna hitam itu artinya dia itu on ya kalau tidak ada hitamnya artinya dia itu off kita uh, pindahkan kursornya nah uh, dia uh, ketika 10 detik tidak ada apa tidak ada Uh, ini apa apa dia otomatis nge-save sahabat. Oke okay, dia uh, dia turun ya saya akan naikkan. Jadi oke. Okay. Jadi ini harusnya dari jam 15.00 sampai jam 15.30 ini harusnya nyala sahabat. Oke okay, kita lepas biarkan 10 detik biar dia nyimpan ya. Nah sekarang akan kita coba uh, dengan Oke sahabat, kita akan mencoba melakukan ngecharging handphone ya. Kita coba dulu langsung masuk sini. Dia ngecas ya. Oke, kita copot dulu. Kita melalui ini timernya. Oke, kita coba Susah sekali. Oke, okay. ah, dia ngecas sahabat ya. Jadi, karena ini kan jam 15.07, dia ngecas. Seharusnya kan dia ngecas dari jam 15.00 sampai ke 14.30 seperti itu sahabat jadi cara memakainya seperti itu terima kasih telah menonton jangan lupa like share komen sebarkan terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye